Hai semuanya, kali ini kita akan memperkenalkan salah satu aplikasi dari ComputerKit, yaitu Inventory Stock. Nah, tampilan awalnya seperti ini ya. Ada master, transaksi, laporan, sama utilitas. Ke master, di master ada identitas, ada kategori, ada satuan, barang, supplier, dan pelanggan. Nah, kita kembali, lanjut ke transaksi, ada barang masuk sama barang keluar. Kita masukkan dulu barang masuknya ya. Ini harganya misalkan 5.000, kita simpan. Nah, itu kalau masuk satu ya. Kita lanjutkan, nama suppliernya siapa, kita simpan, menyimpan pesanan, cetak struk, cetak. Nah, kita sambungkan sama printernya dulu, kita cetak. Nah ya, hasil cetaknya seperti ini ya. Ini kalau kita kembali ke aplikasinya, kita coba yang barang keluar. Misalkan ini jumlahnya 5 gitu ya. Kita simpan. Berhasil, kita masukkan nama pelanggannya, kita simpan, simpan pesanan dan cetak struk. Langsung kita cetak. Nah, ini ya. Hasil cetaknya seperti ini. Pelanggan ini kelima item keluar. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan di laporan. Di laporan ada laporan barang, laporan supplier, pelanggan, barang masuk, dan barang keluar ya. Dan setiap laporannya bisa kita ekspor ke Excel. Kita kembali, lanjut ke utilitas. Di utilitas ada riset data, petunjuk penggunaan, backup data, sama restore data. Tapi backup sama restore data hanya untuk versi Pro ya. Sekian yang bisa saya sampaikan dan terima kasih.